Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Desma Nadinia. Hari ini tepatnya pada tanggal 27 Mei 2023, SMK Bina Informatika sedang melaksanakan kegiatan ujian saringan masuk gelombang 3 untuk para calon peserta didik SMK Bina Informatika. Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 2 hari, yaitu tepatnya pada tanggal 27 hingga 28 Mei 2023. Pada kegiatan ini, calon peserta didik akan datang ke SMK Bina Informatika untuk melaksanakan ujian saringan masuk. Dilaksanakan kembali ujian saringan masuk SMK Bina Informatika gelombang 3 yang akan diselenggarakan selama 2 hari. Adanya peserta yang mengikuti kegiatan ujian saringan masuk gelombang 3 ini berjumlah 12 calon peserta didik dari berbagai sekolah. Pemirsa, sekarang saya sudah bersama salah satu calon peserta didik SMK Bina Informatika. Selamat siang, Kak. Siang. Boleh perkenalkan nama sama asal sekolahnya? Nama aku Aisyah Surya Sofian Juma. Aku berasal dari sekolah SMPI Islam Al-Falah. Oke, yang pertama, bagaimana perasaan kakak setelah menjalani kegiatan USM ini? Lancar, dan pertanyaannya bisa saya jawab semua. Terus, jurusan apa yang kakak ambil dan kenapa? Jurusan yang saya ambil adalah DKV karena banyak lowongan pekerjaan yang membutuhkan skill dari DKV. Bagi yang memilih jurusan DKV, animasi maupun film diarahkan untuk mengikuti sesi interview terlebih dahulu. Untuk yang memilih jurusan rekayasa perangkat lunak maupun teknik jaringan komputer, diarahkan untuk mengikuti tes pengetahuan komputer. Tes-tes tersebut dikerjakan menggunakan komputer yang tersedia di lab SMK Bina Informatika dengan menggunakan website CBT. Kegiatan ujian saringan masuk ini bertujuan untuk menemukan calon peserta didik baru yang memiliki bakat dan minat di jurusan yang ada di SMK Bina Informatika. Selamat siang, Kak. Siang. Boleh perkenalkan nama sama asal sekolahnya? Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Syabani, asal sekolahnya SMP Terul Jadid. Pertanyaan pertama, bagaimana perasaan kakak setelah mengikuti OSM? Alhamdulillah lancar karena semua soalnya bisa dijawab. Terus yang kedua, jurusan apa yang kakak ambil dan kenapa? Broadcast, karena saya lebih ada fashion di broadcast. Liputan tadi menutup acara beraksi kami siang ini. Saya Desma Nadinia dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Tidak gitu ya.